Nah, guys, sekarang gue lagi ada di mobil buat nganter Adi sama Ica. Sebetulnya mereka berempat, tapi yang dulu udah sampai di bandara. Mereka mau ke Korea karena ladies trip. Tapi tadi yang kocak apa, Cak? Lu bilang, Cak? Raisa bawa gayung. Raisa kelebihan barang. Dia mau ngurang-ngurangin, mau nitip ke kamu bawa pulang barangnya. Yaitu mukena, sejadah, ya mungkin karena kita pada bawa kali jadi dia bisa minjem-minjem. Bawa gayung. Ngapain bawa gayung? Dia bawa tempat makan, gak ngerti lagi. Ngapain di Korea lu bawa gayung, bawa tempat makan? Kan lu keluar negeri nih. Emang di sana gak ada shower? Emang mandi lu masih konvensional banget? Atau mandi di kali aja. Memang kita ada rencana mau ke onsen. Berarti kalau Korea bahasa onsen juga gak sih, Cak? Gak tahu. Cuman kan gak pakai. Terus bawa apa tempat makan? Ini aku baca ini. Keep right. Turun di gate 2 ya, ntar Raisa mau titip barang buat dibawa pulang. Doi bawa barang kebanyakan. Akhirnya Raisa ngurangin jaket pavi 1, mukena, sejadah, handuk, gayung, tempat makan. Gue gak habis pikir gayung, sumpah. Lo ngapain bawa gayung? Raisa, I love you. Azim beneran bawa gayung. Buat apa? Astaga. Siapa lagi yang dibawa? Tempat makan, coba lihat tempat-tempatnya. Aduh, ya Allah. Terus, apa lagi? Itu apa? Ini tahu apa nih? Tempat makan juga? Bukan. Anduk. Anduk? Anduk. Emang mereka gak tinggal di hotel apa? Selimut. Selimut. Nih, apa ini? Astaga, itu apa? Itu apa? Sama dokter Sof juga. Gak tahu apa. Nih, astaga. Sama kena. Base emang. Gokil. Hai guys, hari ini kita mau trip ke Korea. Kita berapa orang? Empat, harusnya berlima. Karena? Wiwit gak di approve visanya. Iya, jadi teman kita itu satu visanya tidak di approve. Ini tempat makan juga. Hai guys, jadi pergi berempat. Oh my god. Keren banget. Ini norak banget sih. Ini apa, Osmo ya? Kita diantar ke Terminal 5. Baru, Bu. Mas, ini free service ya? Dari bandara ya? Khusus Terminal 3? Oh, ke semua gate ya? Salah ya gue? Soalnya saya tahu yang naik ini Syahrini aja, Mas. Jadi guys, ternyata ini adalah
kit ini adalah free shuttle. Ini apa namanya sih mas? Mobil? Kereta. Oh, bagi car. Bagi car, Ndut. Go car. Ini di mute ya. Andre, gak usah masukin ya, Andre. Kelakuan si Ica mau naik bagi. Mau ke sana? Oh boleh. Ica lu kayak berhentiin angkot anjir, malu-maluin gue. Kita lihat nanti menunya ya. Harganya 2 kali lipat Jambi. Oke, jadi ini ada sayap ayam 2 wuper. Ya, sayapnya benar-benar sekecil ini, guys. 1 Milo, lemon tea dan aqua. Siap. Masih totalnya berapa? Oke, jadi ternyata si Indu tuh check in-in kita duduknya kepisah semua sampai Singapura. So, see you di Changi. Rai Indu, sampai ketemu di Changi ya. Hah? Oh iya benar, sekarang gue ikut lo. High economy class. So guys, kita baru sampai Singapura. Transitnya sekitar 2,5 jam ya. Terus kita kan geng belakang. Tadi tuh aku seat 52, Raisa seat berapa, Rai? 47 dong, Mbak. Eh, ini gimana sih? Lo seat berapa, Rai? 47. Ya, Raisa. Eh, samping kanan kiri suami orang. Sebelahnya keluarganya. Iya benar, sama gue juga, sampingnya keluarganya. Terus si Ndut sama Ica di depan. Oke, kita sudah bersatu kembali, tapi gue menemukan Ica tiba-tiba udah pakai ginian, terus udah masuk angin, udah minta kayu, minyak kayu putih tadi ke Raisa. Nih Ndut sama Raisa, iya nih rapuh banget. Oke, ibu ini mau klarifikasi. Apa? Jadi kenapa bawa Raisa bawa gayung ke Korea? Kenapa gua bawa gayung? Sekarang kita udah ada di dalam pesawat. Gue sebelah Adis sama berapa jam? 7 ya? 6,5 jam sama Adis. Dan gue harus massage pipi karena pipinya lagi bengkak. Terus mana mereka? Mereka mana, Rai? Guys,